Nama saya Martin. That's the most you can get probably. But I'm learning the language, so next time maybe in Bahasa. But happy to be here. Huge honor for me. Very grateful, and hopefully we can achieve big things with each other. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Di video kali ini kita akan menginformasikan tentang latihan perdana tim nasional Indonesia di Arab Saudi menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana para pemain tim nasional Indonesia berlatih bersama pemain-pemain dari Eropa seperti Nathan Chuaon, Martin Paes, Tom Haye, Jai Itses, dan Calvin Verdonk. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Adapun timnas Indonesia sudah tiba di Arab Saudi sejak Minggu. Garuda akan dijamu Arab Saudi pada matchday pertama round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setibanya di sana, timnas Indonesia langsung menggelar latihan perdana pada malam hari. Total sudah 3 hari latihan yang dijalani timnas untuk mempersiapkan tim. Memang para pemain kondisinya baik-baik saja, tapi memang 2 hari latihan hujan deras memang sangat unik, kata Sintayong. Hujannya pun hujan salju, jadi fokus pemain menjadi kurang baik. Tapi performa pemain akan meningkat atau tidak yang menjadi perhatian, ujarnya menambahkan. Pelatih asal Korea Selatan juga memberikan update soal Martin Paes. Kiper FC Dallas itu turut menyusul ke Arab Saudi meski belum akan bermain melawan dalam laga nanti. Paes baru bisa memperkuat timnas Indonesia saat matchday kedua melawan Australia karena pendaftaran pemain untuk laga Arab Saudi versus Indonesia sudah ditutup. Ex-FC Utrecht itu baru disahkan FIFA bisa memperkuat Indonesia setelah gugatan PSSI dikabulkan pengadilan arbitrase olahraga pada tanggal 18 Agustus lalu. Kondisi Paes memang kelihatan tidak jelek karena lelah perjalanan panjang dari Amerika Serikat ke Arab Saudi. Belum bisa dicek sebenarnya karena tidak masuk ke sesi latihan pertama, ucap Sintayong. Saya Martin. That's the most you can get probably. But I'm learning the language, so next time maybe in Bahasa. But happy to be here. Huge honor for me. Very grateful, and hopefully we can achieve big things with each other. Nama saya Martin. Happy to be here. Huge honor for me. Very grateful, and hopefully we can achieve big things with each other. 출연 못할 때는 몸을 좀 풀어야지. 그렇지만 뭐 그래 나쁘진 않은 것 같다.
나쁘진 않은 것 같아. 지금 현재 선수들 뭐 공사대로 나쁘지 않고 그렇지만 경기를 좀 더 올렸죠. 지금 오늘 사우디에서 특이하게 비가 너무 많이 와서 우박까지 내리는 그런 운동을 했기 때문에 선수들이 집중이 그렇게 좋지 않았다고 생각합니다.